Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Chasmoon X Terpin. Kali ini kita akan mengalahkan UFO Mission ya teman-teman. Yuk kita langsung mulai saja, gimana caranya? Ayo kita ikutin aja ya teman-teman. Gimana caranya? Pertama kita langsung menuju Shrine ya teman-teman. Kita tadi sudah mengalahkan bos pajak jahat ya teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan uang yang begitu banyak teman-teman. Jadi kita bisa memulainya dengan sangat enak ya teman-teman. Lebih baik mengalahkan bos UFO Mission ini ketika dalam kondisi ini saja ya teman-teman. Apa ya, sudah mengalahkan bos pajak jahat. Soalnya kita sudah memiliki cukup banyak uang ya teman-teman. Kita beli charm damage reduction, beli secukupnya, beli charm recovery ingress amount, beli juga. Pokoknya yang ada di sini beli aja. Kita uangnya banyak ini teman-teman. Santuy. Charm ingress popularity, pokoknya beli aja deh. Apa aja. Beli lagi ini. Wah, pokoknya kita, karena kita kaya, kita tidak akan menghemat-hemat uang ya guys. Oke, kita langsung berpindah karena kita sudah punya senjata ya, punya shotgun dan lain-lain. Kita pindah ke cake shop ya teman-teman. Karena di sini kita dengan membeli cake ini kita bisa menambah darah kita ya teman-teman. Bila mana darah kita berkurang, kita beli aja kue yang ada di sini. Semuanya kita beli ya guys, tanpa terkecuali. Beli aja yang kalian suka, yang mana yang lebih mahal lebih baik biasanya. Apa ya, darahnya ya mungkin ya, saya belum pernah coba sih, tapi ini kayaknya sangat berguna. Oke, bahkan item boxnya sudah full teman-teman karena kita saking kayanya. Terima kasih mbak. Oke, kita akan langsung kemana lagi nih teman-teman. Oke, sepertinya kita harus ke harbor ya teman-teman. Kita akan membeli peluru. Kita cek dulu peluru kita yang si shotgun tinggal berapa. Wah, tinggal 50 teman-teman setelah mengalahkan bos pajak jahat. Pak, saya ingin membeli peluru. Silakan, Dek, mau beli peluru yang mana? Shotgun lagi. Kita beli yang banyak, guys. Kita nggak perlu menghemat karena kita sudah mengalahkan bos mafia jahat. Kita banyak uang, guys. Dan kita beli juga pistol bullet juga, teman-teman. Ini sangat ampuh juga sih sebenarnya. Kita beli aja pokoknya yang mau kita beli, beli aja, guys. Santuy. Roket juga boleh beli. Oh, beli aja semuanya. Kita uangnya banyak ini, kawan. Jangan sampai takut kehabisan uang. Wow, lihatlah. Kita sudah banyak sekali uangnya kan, guys. Oke, cukuplah segitu saja. Shotgun bullet yang aku perbanyak ya, guys. Oke. Kita setelah itu langsung pindah ke convenience store, ke U-Mart lagi ya, guys. Oke, sebelum itu, wah, lebih baik ke ini aja deh. Yakuza Office Himawari. Di sini kita langsung terbang ya, guys. Kemudian kita ambil senjata ini, guys. Motor ajaib ya, guys. Ini motor yang sangat sakti loh, guys. Dia ada dua, dia memunculkan launcher ataupun roket tiada henti. Jadi kita akan sangat membutuhkan peran dari motor ini, guys. Oke, kita parkirin dulu guys, menghalangi jalan tentunya. Oke guys, kita akan mulai missionnya ya. Yuk kita langsung pencet mission, kemudian UFO mission kita yes kan. Yuhu. Oke, kita sistem settingnya sudah, enemy sudah on. Oke, mantap. Yuk kita langsung saja guys. Lihatlah, ada UFO raksasa di sana guys. Kita akan terbang untuk mengalahkannya. Wow, lihatlah, besar sekali guys. Itu lihat ya. Wow guys, lihatlah. Wah, mukanya muka kucing ya guys, apa meong apa apa guys, pokoknya seperti itulah ya guys. Wow, gede banget itu UFO nya guys. UFO nya gede banget sumpah. Lihatlah, kita akan mengalahkannya. Oke. Oke guys, sepertinya kita akan mengalahkannya benar-benar guys. Yuk kita kalahkan dia guys, jangan cuma banyak omong. Dar 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 dang 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 dang. Apakah langsung mati dengan menembakinya terus guys? Terus guys, tembak guys, tembak guys. Wah, dia memunculkan anak buah, anak buahnya guys. Wah, sepertinya kita harus mengalahkan anak buahnya dulu ya guys. Yo, kita ke Yumar, kita ambil motor, motor sakti kita guys. Karena dia darahnya tidak berkurang ya guys. Sepertinya kita harus mengalahkannya nanti. Aduh,
Oke, kita tembakin, guys. Waduh. Awas, Mbak. Aduh. Kenapa orang yang tidak bersalah ikut terkena? Wah, lihatlah aliennya, guys. Wow, UFO ini telah mengirimkan alien-alien jahat raksasa, guys. Waduh, ngeri banget nih. Tapi cemen dia, guys. Dia cuma alien rongsokan, guys. Alien rongsok. Waduh, dia kalau di kilo cuma 1003, guys. Wah. Cemen sekali dia, guys. Kalahkan dia, guys. Waduh. Tembak-tembakin pakai motor saksi. Saksi. Sakti dong. Saksi. Oke, guys. Tembakin, guys. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Kena bokongnya, guys. Aduh. Aduh, aduh. Kita ketembak, guys. Aduh, segera naik, guys. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Kita dihalangi oleh alien-alien ini. Kita harus menembakinya, guys. Kita tembakin saja, guys. Aduh. Aduh, kita darahnya terkena, guys. Aduh, kita harus memakan nanti. Nah, ini ya, guys, kuenya, guys, yang sudah kita beli. Tapi sebelum itu, kita gunakan senjata motor sakti ini dulu, guys, untuk mengalahkan para UFO jahat tidak berguna ini, guys. Para rongsokan UFO jahat. Mana lagi, ha? Ada lagi kah? Mana lagi kah musuh UFO yang ada? Wah, lihatlah di sana, guys. Mulai bermunculan UFO yang berwarna merah loh, guys. Wadaw, apakah ini seniornya? Wah, iya, dia lebih sakti sepertinya, guys. Dia lebih kebal, lihatlah. Perlu beberapa kali pukulan supaya dia hancur lah. Dia makin jauh loh, guys. Apa-apaan itu? Dia kabur atau gimana? Wow, dia kontal, guys. Waduh, gimana ini? Cemen sekali. Mana lagi? Wah, dia di sana juga ada UFO lagi, guys. Wow, sangat ngeri ya, guys. Waduh, lihatlah. UFO ini tidak memiliki celana. Dia tidak bercelana, guys. Kocak sekali, guys. Wah, dia hancur, guys. Duar, duar, dang, 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 dang. Mampus kau. Ada lagi kah? Wah, dia memunculkan banyak lebih banyak UFO yang berwarna merahnya lagi, guys. Lihatlah, yang di atasku. Ada UFO-UFO yang berwarna merah. Yuk, kita pakai terbang dulu, guys. Yuk, wow. Kita gunakan shotgun ya, guys. Supaya pada modiar nih UFO-UFO jahat. Duang, duang. Kita kalahkan UFO-UFO jahat ini. Duang, duang, duang. Wah, apa yang terjadi? Ayo, kita kabur. Kita makan dulu kuenya, guys. Makan cheese check. Nyam, 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 nyam. Aku penuh lagi darahnya. What? Tidak. Aduh, aku lagi berkurang lagi deh darahnya. Aku harus makan coklat cake. Nyam, 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 nyam. Aku penuh lagi. Tapi awas, guys. Aku takut terkena serangan alien ini, guys. Wah, kalahkan alien bos. Oke, guys, kita sudah waktunya untuk mengalahkan alien bos. Mana dia? Beraninya kau kabur ya. Di mana dia, guys? Wah, dia bersembunyi supaya tidak terkena amukan kita dia, guys. Dia sangat pengecut, guys. Mungkin sebelah sini ya, guys. Wah, sepertinya iya sebelah sini, guys. Wah, dekat harbor dia. Wah, lihatlah, iya. Ternyata iya. Para pasukan bodoh ini ada di sini. Kalian kira bisa mengalahkanku, hei? Dasar bodoh. Alien bodoh, hancurlah kalian. Hancur semua, guys, oleh aku. Yuk, kita kalahkan lagi. Wah, kita sambil berdoa aja deh. This rain. Yuk, guys, kita sambil berdoa, guys. Kita kehilangan barrier. Yuk, kita berdoa lagi, guys. Action. Wah, di tengah-tengah pertempuran kami berdoa, guys. Tapi, wah, apa yang terjadi, guys? Kurang ajar sekali, guys. Kita diserangi oleh monster jahat itu. Wah, kita membeli. Wah, penjualnya pun hilang, guys. Apakah ketakutan karena ada monster jahat ini ya, guys? Kita kalahkan dia deh, guys. Duang, duang. Kau pikir bisa mengalahkan ku, bodoh? Duar. Duar, duar. 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 Hebat sekali, sakti emang ini, guys. Shotgunnya, guys. Wah. Wow, banyak sekali, guys. Wow. Seperti crispy, guys. Wow. Wow, sangat semen. Mana kau? Wah, dia di situ, guys. Dia terus-terusan mengeluarkan para cecunguknya, guys. Kita harus segera mengalahkannya kalau begitu. Tapi sebelum itu, ayo kita makan strawberry cake dulu. Nyam 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 nyam.
di tengah-tengah pertempuran, bukannya malah bertanding malah. Wah, lihatlah guys. Dang 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 dang, kita akan mengalahkan. Wah, kita berhasil mengalahkan UFO mission guys. Lihatlah. Wah, raksasa itu hanya menjadi cecunguk. Hai, dan menjadi rongsokan guys. Kita berhasil mengalahkannya dan mendapatkan 100.000 yen lo guys. Mantap jiwa. Oke. Oke guys, begitu tipsnya ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan follow terus di Just Moon X Darwin ya guys. Terima kasih sudah menonton. Bye bye guys.